Bukan Gadis Biasa merupakan sebuah siri drama televisyen Malaysia 2020 arahan Azman Jinggo. Dibintangi oleh Aida Jebat dan Remy Ishak, diadaptasi daripada novel 2019 bertajuk sama dari karya Liza Nur. Siri ini memulakan tayangan perdana di slot Akasia TV3 bermula April lalu. Sebelum itu, jika anda baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Terbaru MK Media ada menjengah laman Instagram Nazim Othman. Nazim yang membawa watak antagonis sebagai Amir, iaitu adik kepada Ryan. Berkaitan dengan itu, Nazim telah memuat naik statusnya berkenaan kritikan dari penonton Bukan Gadis Biasa yang bersifat terlalu emosi. Semoga mendapat balasan atas kejahatan yang telah kamu lakukan dalam drama Bukan Gadis Biasa. Walaupun dalam drama, tapi kamu telah melukakan dan menyakiti hati penonton. Lailah kalau kamu tiada agama. Bertaubatlah kamu. Kamu berasa tiadakah yang telah menyumpas ranah perbuatan kamu itu? Tidakkah kamu ada rasa kesal kerana telah membuat penonton sakit hati dan sedih? Rata-rata rakan artis dan netizen memuji keberkesanan Nazim dalam membawa watak tersebut. MK Media berharap agar para penonton dapat membezakan di antara realiti kehidupan dengan dunia lakonan. Kalau anda suka dengan video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.